Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orspot. Oke, seperti biasa, di video kali ini kita masih akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya, yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Nah, langsung saja, inilah komentar yang pertama. Bang, hero mata angin itu ada 5, yang terakhir itu hero singa di sebelah kiri. Oh, itu sebenarnya bukan hero. Lalu apa bang? Itu adalah komainu, atau patung penjaga yang dipasang di bangunan tradisional Jepang maupun Cina. Nah, komainu sendiri biasanya ditaruh sepasang atau 2 ekor, dan ditaruh di samping gerbang maupun tangga. Di foto ini juga ada 2, yang satu ada di sebelah kiri, dan satunya lagi sedang diduduki oleh hero burung biru ini. Jadi dengan kata lain, itu bukan hero. Dan emang pada dasarnya, arah mata angin utama atau primer itu ada 4, yaitu timur, barat, utara, dan juga selatan. Oke, lanjut komentar kedua. Sebelum aku menghilang, tolong kasih tahu aku, siapa yang paling berkuasa di Land of Dawn? Nah, pertanyaan yang cukup rumit. Karena seperti yang kita tahu, di Land of Dawn sendiri ada beberapa kelompok besar, seperti Minoan Empire, Dark Force, Monian Empire, dan lain sebagainya. Namun kekuasaan dari mereka masih belum pantas jika disebut sebagai penguasa Land of Dawn. Karena yang disebut sang penguasa, harusnya sudah menguasai semua daerah di Land of Dawn. Berarti tidak ada jawabannya, bang. Bukannya nggak ada, mbak. Cuma saya masih belum bisa nyebut secara pasti. Jadi ya, saya nggak bisa bahas. Bahas saja, bang. Kasihan Thanos. Iya sih, dia udah sadar kalau akan menghilang, dan dia pun masih bisa nyempetin ngirim komentar. Jadi akan saya sempatkan untuk membahasnya. Oke, dari komentar tadi, yang ditanyakan Thanos adalah siapa yang paling berkuasa di Land of Dawn. Dan jika kita abaikan hero di Mobile Legends, makhluk di Land of Dawn yang paling berkuasa adalah Sang Penguasa, atau disebut juga sebagai Lord. Nah, gimana kalau kita bahas Lord saja? Kabarnya Munten akan merimake Lord di Mobile Legends, jadi lebih wow lagi. Lalu seperti apa jadinya Lord setelah di-remake? Mari kita simak, inilah videonya. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan tekan tombolnya. Dan jangan tekan gambar hamster dengan kepala yang berputar. Tampilan terbaru Lord. Munten mengumumkan akan merilis tampilan baru dari Lord atau makhluk yang muncul pada saat pertengahan battle, yang ditandai dengan menghilangnya Turtle dari altarnya. Meskipun memiliki nama Lord, namun sampai sekarang masih belum jelas apakah dia memang penguasa di Land of Dawn ataukah bukan. Bahkan asal-usulnya pun masih dipertanyakan. Hal itu dikarenakan Lord tidak memiliki lore atau kisahnya. Wajar sih, karena Lord bukanlah hero. Namun, biarpun begitu, Lord akan menjadi pemain ke-6 saat dia berhasil dikalahkan. Lord memang baik bang, dia disakiti malah membantu orang yang menyakiti. Bukan disakiti sih, lebih tepatnya dikalahkan. Tapi bicara soal baik, sebenarnya bukan Lord aja yang baik hati, melainkan semua monster hutan itu baik. Ya, meskipun sebagian besar dari mereka memiliki wajah yang serem, namun mereka semua masih memiliki etika dan juga prinsip, di mana para monster hutan tidak akan menyerang hero jika tidak diserang duluan. Berbeda dengan para hero di Mobile Legends yang memulai menyerang monster hutan duluan dan membunuhnya, hanya untuk meningkatkan XP dan juga gold. Nah, kalau kayak gitu, siapa yang pantas disebut monster dan siapa yang pantas disebut hero? Bang, monster hutan memang fungsinya untuk dipakai farming. Benar juga sih. Oke, kalau gitu nggak apa-apa kalau dibuat farming. Asal jangan dikerjain. Kayak Jauhet ini yang tega melempar monster hutan sampai ke base sendiri. Kasian banget kan? Iya bang, kasihan monsternya dilempar terus. Nggak cuma itu aja sih mbak. Monster kecilnya juga kasihan, karena ditinggal sendirian.
Ini kenapa malah jadi bahas monster hutan sih? Yang mau dibahas itu Lord, bukan monster hutan, Mbak. Gimana sih, Mbak Google? Bang, bukan salah saya. Udah, langsung bahas Lord aja. Seperti yang kita tahu, Lord di Mobile Legends telah mengalami banyak sekali remake atau perubahan tampilan, bahkan perubahan skill juga. Dan yang terakhir adalah remake Lord di awal tahun 2019 ini, yang sempat saya bahas di video 2018 lalu, dengan hashtag 2019 ganti Lord. Pada saat itu, survei tampilannya ada dua. Gak begitu beda sih, paling cuma beda pewarnaannya aja. Tapi, remake Lord terbaru di tahun 2020 depan memiliki tampilan yang sangat jauh berbeda, dan tentunya keren. Nah, inilah tampilan survei Lord yang pertama. Lord, yang awalnya berwujud makhluk dengan armor batu, kini menjadi monster berupa kadal putih, yang berdiri dengan dua kaki dan memiliki buntut yang sangat besar. Ya, jika dilihat, nggak terlalu buruk sih, karena tampilan ini akan merubah image Lord yang selalu berbentuk kayak robot dengan armor batu. Kalau di tampilan ini, armornya jadi sangat minim, karena hanya dipasang pada beberapa bagian kecil di tubuhnya. Lalu, senjata dari Lord adalah kapak yang besar, dengan sisi tajamnya yang berwarna biru. Keren sih, kapaknya jadi kayak punya elemen air. Dan lebih keren lagi, kalau misalkan serangan Lord yang memutar diberikan efek water splash, kayak passive skill dari pedang Bane. Lalu tampilan kedua kayak gini. Gak kalah keren juga kan? Lord memiliki bentuk tubuh layaknya hero tank di Mobile Legends, sejenis kayak Uranus atau Minotaur gitu ya. Kalau menurut Mbak Google, mirip sama siapa? Mirip sama Uranus, Bang. Tapi kakinya beda jauh, Mbak. Karena Uranus tidak memiliki kaki sama sekali, dan Lord dalam tampilan ini memiliki 4 kaki, agak mirip sama kakinya Monster Buff. Jadi kalau misalkan jalan, normalnya kan Lord jalannya melangkah. Nah, kalau di tampilan ini, pasti Lord akan jalan dengan cara merayap, kayak laba-laba. Pasti jalannya jadi lucu, Bang. Ya, mungkin bagi sebagian besar player, jika melihat Lord yang jalannya merayap, akan sependapat dengan Mbak Google yang bilang jika jalannya lucu. Namun buat sebagian orang lainnya, terutama para arachnophobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap laba-laba, Lord dengan tampilan itu sangatlah menakutkan. Mungkin Patrick juga berpendapat begitu. Patrick kan takut laba-laba. Bang, laba-laba tidak hidup di dasar laut. Iya sih, tapi kalau di laut bikini bottom, segalanya bisa terjadi. Ada beruang laut, bahkan ada juga badak laut. Jadi tidak menutup kemungkinan di bikini bottom ada laba-laba laut. Melenceng lagi pembahasannya. Oke, menurut kalian nih, bagusan mana tampilan survei Lord yang pertama atau yang kedua? Sama-sama kerennya sih. Lalu kapan rilisnya, Bang? Ya, tahun depan, Mbak. Lagian kan masih survei. Tapi kita doakan biar nggak cuma Lord saja yang di remake. Soalnya lebih fresh kan kalau semua monster hutannya ikut di remake. Terutama si Turtle tuh, yang udah lama banget gak diganti tampilannya. Jadi semoga di tahun depan Turtle juga dapat remake. Oke, sampai di sini dulu videonya, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot. We'll be right back.